kami dari Karang Taruna Kelurahan Jater. Hari ini kami memperingati yaitu Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober dengan kegiatan yaitu melestarikan seni budaya khususnya di Tangerang Selatan, ya, Serpong. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Karang Taruna Kelurahan Jater. Dan sore ini kami akan memberikan santunan kepada anak yatim sekelurahan Jater, yaitu 209 anak yatim yang akan diselenggarakan. Pemerintah, elemen pemerintah, agar dapat memberikan suatu dorongan kepada seluruh padepokan atau perguruan agar dapat membangun dan melestarikan seni budaya ini. Ini perlu kita lestarikan dan kita jaga. Dan ini perlu kita semua yang harus mendidik dan memimpin seluruh pemuda agar mereka mengenal seni budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Serpong. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan segenap masyarakat Kelurahan Ciater khususnya. Bahwa Kelurahan Ciater ini paling terbaik termasuk Karang Taruna yang ada di Kelurahan Ciater. Dihimpun dari pemuda Karang Taruna, yaitu ketuanya Bapak Aldo, di sini kita merasa bangga. Marilah kita maju ke depan yang lebih baik. Mungkin kami sebagai kepala Kelurahan Ciater khususnya, banyak sekali yang harus diemban oleh pemuda-pemuda kita, pertama Karang Taruna. Kesatuan dan kesatuan di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Mudah-mudahan terbentuknya yang tadi dibicarakan, insya Allah kami sebagai Kelurahan Ciater mendukung keberadaan persatunya pencaksilat se-Kecamatan Serpong atau Tangerang Selatan. Karang Taruna! Jaya! Karang Taruna! Jaya! Karang Taruna! Jaya!